Persik Kediri akan mengawali laga BRI Liga 1 musim 2023-2024 pada hari Senin 3 Juli 2023. Persik Kediri akan menghadapi Pesut Etam Borneo FC. Persik Kediri optimis meraih 3 poin di depan pendukung mereka, Persik Mania. Laga melawan Borneo FC merupakan ujian pertama Marcelo Rospidi, pelatih yang baru kali ini melatih di Liga Indonesia. Selama pramusim, Persik Kediri mendapatkan hasil kurang maksimal dari sekali kekalahan melawan Madura United dan sekali hasil seri melawan juara Liga 1 musim lalu, PSM Makassar. Sementara itu, Borneo FC datang dengan optimistis. Pada musim lalu, Borneo FC berhasil memenangkan 2 laga home and away melawan Persik Kediri. Piro-piro lur prediksimu? Lah mimin, muga-muga pertandingan pertama Persik Kediri dimenangkan oleh Persik Kediri, ngono to ae. Jayati.